keadaan pasien yang usia 4 hari ini keadaannya tidak begitu baik ya, karena bayi yang kembar pertama yang besar Maria 1 itu keadaan umumnya bagus, fungsi jantung, paru-paru semuanya bagus, tetapi bayi yang kembarannya yang relatif lebih kecil itu keadaannya tidak baik, di mana paru-parunya ada kelainan yaitu tidak terbentuk hipoplasia paru-paru, dan jantungnya juga terjadi kebocoran yang berat sehingga menyebabkan biru karena dia tidak bisa melakukan oksigenisasi secara baik karena dua organ itu penting untuk kelancaran oksigenisasi. Jadi selalu biru bayi ini, dan sekarang tergantung kepada respirator. Jadi bayi yang kecil ini dibantu dengan alat bantu oksigen. Nah, untuk itu kami telah berunding dengan dokter bedah anak dan anestesi. Ternyata mereka mempunyai pendapat bahwa pemisahan itu sulit untuk dilakukan. Sulit karena mengingat pasien yang buruk ini terancam sekali jiwanya. Biasanya kalau memisahkan itu untuk menyelamatkan dua-duanya ya. Ini keadaan yang satu ini keadaannya jelek sekali. Dan satu hal lagi bahwa kalau bayi yang kecil ini menjadi memburuk dan ambillah ekstrimnya meninggal, ini akan membawa juga kembarannya juga meninggal juga. Nah, itu yang telah menjadi problem dilematis bagi kita, di mana kita akan dalam hari-hari ke depan akan melakukan diskusi yang khusus dengan tim etik ya, baik di RSAS maupun nasional mengenai bagaimana secara etik, karena belum pernah terjadi melakukan etanasia.